Baik, bagi memulakan pertanyaan bagi jawab di saat ini, saya jemput Tuan Chuhaizan bin Kayat Pulai. Terima kasih, Speaker. Soalan Pulai nombor satu. Silakan, Menteri. Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Yang Berhormat Pulai yang juga selaku sifatnya pengerusi Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan yang sangat peka dan prihatin tentang hal-hal kesihatan, khasnya pembiayaan kesihatan reform yang nak kita lakukan. Tuan Sri Dipertua, reformasi pembiayaan kesihatan atau dengan izin Health Financing Reform adalah satu agenda besar KKM dan khususnya agenda saya untuk kali kedua sebagai menterinya dalam memodernkan sistem kesihatan negara. Selaras dengan kertas putih kesihatan dan juga selari dengan agenda besar memodernkan sistem kesihatan negara ini, KKM telah menubuhkan satu pejabat atau bahagian khas yang kita namakan Pejabat Transformasi Kesihatan atau The Health Transformation Office dengan izin HTO bagi merancana dan menggerakkan segala usaha reformasi pembiayaan kesihatan ini meskipun ia belum dibentang secara lebih rasmi. Apapun, untuk maklumat yang berhormat, melalui pembelanjaan 2024 kita telah diperuntukkan kurang lebih 41.2 bilion, iaitu kurang lebih 10% daripada keseluruhan belanjawan. Agak besar juga ya. Walau bagaimanapun, kita juga sedar sebagai selaku negara berpendapatan sederhana tinggi, ya, itu masih lagi merupakan satu jumlah yang boleh diperbaiki. Namun saya sedar akan kekangan fiskal ataupun fiskal deficit yang ditanggung oleh negara, maka saya sebutkan kepada Perdana Menteri, Menteri Kewangan, kalau saya tidak diberikan penambahan resource pun, izinkan saya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan resourceful untuk menjana secara inovatif pembiayaan kesihatan ini. KKM melalui HTO sekarang ini sedang giat membangunkan pendekatan transformasi kesihatan secara berperingkat dan juga secara menyeluruh. Strategi KKM adalah tertumpu kepada inisiatif jangka pendek atau the quick wins, the low hanging fruits yang kita harapkan dapat kita laksanakan segera. Ini akan meningkatkan akses, kualiti dan kemampuan perkhidmatan kesihatan yang berdekatan dengan rumah, nearer to home, dan termasuklah mengurangkan masa menunggu bagi mendapat rawatan, pelbagai masa menunggu elective surgery, berjumpa pakar dan sebagainya. KKM sedar akan bebanan perbelanjaan duit poket yang keluar daripada poket rakyat sendiri atau dengan izin out of pocket OOP untuk kesihatan yang berjumlah 37% antara yang tertinggi berbanding negara-negara jiran, bahkan di dunia. Justru itu, pendekatan pembiayaan kesihatan yang akan diambil kementerian adalah untuk mengurangkan inefficient spending dengan izin atau perbelanjaan poket sendiri dengan kita meningkatkan kualiti perbelanjaan kesihatan supaya lebih efisien. Ya. Pendekatannya itu adalah kalau dengan izin prepaid dan pool, ya, prabaya dan dikumpul awal lagi. Tetapi itu adalah akan saya terangkan dalam dasar nanti. KKM percaya bahawa dengan pengagihan dana kesihatan yang terus, ia dapat meningkatkan keyakinan dan sokongan untuk menambah pembiayaan kesihatan. Ya, justru kita berusaha ke arah penubuhan satu National Health Fund, ya, yang diurus secara terus, efisien dan berintegriti, sedang dipertimbangkan untuk mengumpul pelbagai sumber pembiayaan yang dirancang termasuk daripada hasil cukai, bukan cukai dan juga dana yang dikhaskan atau earmark dengan izin daripada kegiatan-kegiatan penguatkuasaan KKM seperti cukai, SSB dan yang lain-lain. Semuanya adalah dalam perangkaan dan perancangan kami. Ini akan memahamkan pemegang taruh ataupun the stakeholders, the various other stakeholders, ya. Bukan saja kerajaan tapi GLC dan juga daripada pihak swasta tentang kepentingan pembiayaan kesihatan yang akan bersedia terlibat dalam momentum perubahan pembiayaan kesihatan yang keluar daripada cara konvensional yang hanya mengharapkan from sumber taxpayers money, ya, tetapi kita akan, bahkan sebaliknya, kita akan mengembangkan sumber-sumber ini dalam usaha untuk menubuhkan sebuah National Health Trust Fund. KKM juga sedar tentang kekangan makroekonomi semasa, pentadbiran dan politik negara akan mempengaruhi transformasi kesihatan ini pastinya. KKM sedang meneliti dan memperincikan hala tuju reformasi pembiayaan ini dan akan diumumkan dalam masa terdekat, Tan Sri Yang Dipertua. Hala tujunya akan mengambil kira cabaran dan realiti yang dihadapi serta memanfaatkan amalan dan pengalaman terbaik kesihatan global, insyaAllah, Tan Sri. Begitu dahulu. Terima kasih. Baik, saya jemput Pulai. Terima kasih kepada Speaker dan juga jawapan daripada Menteri. Speaker, kita akan berdepan dengan satu ancaman
seperti mana yang disebut oleh WHO, satu ancaman dipanggil AMR, Antimicrobial Resistant, pada tahun 2050, di mana pada waktu itu kematian dijangka jika ia tidak diusahakan untuk dielak. Di Asia ada 4.7 juta. Di seluruh dunia ia akan menjadi satu masalah menyebabkan kematian lebih besar daripada kanser, iaitu 10 juta kematian pada waktu itu. Jadi bagaimana National Health Fund ini boleh membantu untuk mempersiapkan negara kita menghadapi ancaman AMR ini? Sila Menteri. Baik, Tan Sri Yang Dipertua, ini satu soalan yang agak mengejutkan kerana dia beralih daripada topik asal. Apapun saya boleh menyebutkan akan perkara yang dibangkitkan oleh pengerusi JKPK tadi, akan apa yang dikatakan sebagai fenomena antimicrobial resistance, ya, AMR, yang akan menjadi satu malapetaka kesihatan dalam waktu ke depan dan juga telah pun berlaku dan telah pun mengambil kesannya hari ini. AMR atau dalam bahasa yang mudah adalah apabila ya ubat-ubatan yang dikatakan antimikrob, sama ada mikrob itu adalah sifatnya bakteria, virus, protozoa dan selainnya, dengan kewujudan resisten ataupun rintangan ya daripada microbes ataupun mikroorganisma ini, tiba-tiba apa yang dulunya menjadi satu yang antibiotik yang dulunya berkesan untuk kita tangani infeksi-infeksi tersebut, tiba-tiba sudah tidak boleh lagi menangani infeksi itu. Bayangkan kalau penicillin, bayangkan pelbagai antibiotik hari ini yang kita gunakan secara berkesan, tiba-tiba ia tidak menjadi berkesan sudah. Sama ada nak menangani infeksi, tuberculosis, ya, dan segala yang lain. Jadi dengan itu, cabaran AMR adalah cabaran mendatang yang saya katakan sebagai the next scourge of health, the next scourge of global calamity and global apanya, malapetaka kesihatan ke depan nanti. Jadi Tuan Yang Dipertua, terkait dengan persoalan health financing, saya kira ianya adalah mustahak untuk kesiapsiagaan keuangan, ya, bagi mana-mana pun negara perlu dibuat persiapan supaya dalam hal yang dikatakan universal health coverage, mantra yang digunakan oleh WHO, maknanya dengan tidak meninggalkan sesiapa pun dalam apa jua kalamiti kesihatan termasuklah pandemik dan sebagainya, jangan ada yang tertinggal dan tercicir ataupun terkena bahaya bencananya lalu ya terpaksa bergolok gadai untuk mendapatkan rawatan. Itu yang dimaksudkan dengan health kalau diterkait dengan health financial transformation ini, persiapan negara untuk berdepan dengan cabaran-cabaran besar seperti pandemik dan juga the antimicrobial resistant scourge ataupun malapetaka ini. Justru itu Tan Sri Yang Dipertua, mustahak untuk kerajaan membuat persiapan ini dengan mengadakan secukupnya national health funding untuk kita berdepan dengan cabaran-cabaran seumpama ini. Terima kasih YB Pulai, sangat baik soalan walaupun agak sikit lari tapi masih lagi dalam hal persiapan keuangan negara, persiapan keuangan kesihatan negara. Terima kasih. Baik, saya jemput Kuala Nerus. Terima kasih.